Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala. Dengan Bapak siapa dari mana? Pak Adi dari Palembang. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya, saya yang bertanya. Assalamualaikum. Misalkan ada orang meminta kembali pemberiannya dan orang yang menerima pemberian itu ikhlas diminta kembali barang yang diberikannya. Dan bagaimana juga hukumnya? Memberi tidak boleh diminta lagi, kecuali pemberian ayah kepada anak. Pemberian tidak boleh diminta lagi. Tapi kalau meminta lagi, Anda jadi pengemis. Hukumnya hukum pengemis. Kalau Anda mampu, dosa haram. Pengemis mampu adalah meminta sesuatu yang pernah diberikan. Kalau sudah diberikan, sudah menjadi miliknya seseorang. Tidak boleh kita tarik kembali. Kalau kita menarik kembali, meminta kembali, ya kita meminta-minta. Kita meminta. Ya kalau mereka berikan, ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja, tapi kenapa kok jadi peminta-minta? Menjadi peminta-minta. Nah, kecuali mungkin karena satu hal, ya akhi mau saya ganti gini, saya senang barang itu, sudah terlanjur saya kasihkan. Tapi bagaimana terserah kamu. Kalau dia tidak memberi, tetap miliknya dia, sudah diberikan. Sudah diberikan, ya sudah selesai. Kalau dia minta lagi menarik hibah, halah enggak sah. Menarik hibah enggak sah. Dan tidak akan bisa tertarik kecuali sang yang diberi hibah ridho. Dan ini juga bentuk kesalahan, enggak diperkenankan yang demikian itu. Menarik hibah enggak boleh. Tapi kalau dalam irama diskusi saya beli lagi karena saya senang dan sebagainya, kemudian ternyata kita ingin membelinya, lah kok ternyata yang dihibahi itu karena kasihan saya kembalikan lagi, ya sah-sah saja. Tapi bukan dari mana meminta. Hindari meminta-minta, bukan hal yang baik. Ada orang kerjaannya minta keliling sana, keliling sini, minta-minta. Ini termasuk bentuk awal mukaddimah, suka minta-minta, memberi diminta lagi, memberi diminta lagi. Kalau saya memberi, berikan, serahkan. Tapi kalau kita punya hajat, sampaikan. Karena bisa saja seseorang memberi kepada seseorang, ternyata yang diberi itu menjadi kaya raya, yang memberi jadi fakir. Bisa kebalikannya, minta ya sah-sah saja. Aku minta boleh enggak yang pernah saya kasihkan dulu barangkali, karena dia fakir.